Good morning, good morning, good morning. So hari ni last day aku dekat Tokyo. Aku tak ada dah nak pergi tengok apa konten-konten kereta, dah tak ada lah nak offer kat korang. Tapi aku nak cerita berapa cost untuk aku datang ke sini, pergi Tokyo Auto Salon and then aku pergi driving. Sebenarnya aku tengah pakai kasut. Aku pergi driving dekat Hakone and then pergi Guma area. Kita cerita pasal tu. Sambil tu korang ikut je lah aku pergi shopping, beli barang anak sekejap. Dekat luar hotel ni ada skuter. Macam best je sewa. Tapi tak tahulah nak sampai ke tempat aku nak pergi tu boleh sampai ke tak. Breakfast dulu. Rice cake, fish cake, steak, shrimp and mayonnaise. First kali kos aku untuk naik kapal terbang RM2,600 Mas Airline. Flight yang aku dapat tu dia macam date yang just nice je kena dengan Auto Salon. Memang tiket Mas ni korang kena cari macam check lah setiap satu date, cuba dapatkan yang paling murah. Dia tak semua date murah. And then next plan aku tengok kat mana aku nak drive sebenarnya. Aku memang pergi tujuan ni untuk Tokyo Auto Salon dan juga drive. So tiket Auto Salon berapa? Tiket Auto Salon tu sebenarnya susah nak dapat pasal dia kena register address kat Jepun baru boleh register. So pasal ni Ali Kupa daripada Retro Havoc tolong aku. So daripada situ tiket Auto Salon biasanya tak silap aku average lah dalam RM200. Lawa shoot. Handsome-nya Yaris ni. Handsome ah. Suka, handsome gila. Gila best. Best gila. Okay, aku nak naik train pergi ke Shinjuku. Train ni salah satu kos jugalah kalau korang nak bergerak dalam Tokyo. Average harga train tak silap aku lah. Kalau ia pun 200 yen paling average lah, average. So kalau ia pun murah 160 yen, 160 yen pun ada dekat RM8 lah. Banyak betul shilling aku. Tiket aku pergi Shinjuku ni dalam, tak silap aku dalam 5 station RM8. Dah sampai Shinjuku. Tu dia Shinjuku Station. Dekat Shinjuku ni ada Sanrio punya kedai. Tu dia siapa yang kaki Hello Kitty, Sanrio, karakter-karakter dia orang semua ada kat sini. Sebelah dia pula ada Disney Store. Bapak besar. Selepas aku book flight tu, then memang tujuan aku nak pergi drive. So aku book kereta untuk 4 hari. Dia kira as 24 jam. So total kereta aku dalam 1,300. Itu untuk kereta S660 lah. Kalau korang ambil kereta lagi murah, bukan lagi murah, aku rasa memang starting sewa kereta dalam harga macam tu, 400.5 24 jam. So 400.5 24 jam, kalau korang dapat kereta yang bukan sports car pun maybe akan dapat K car ataupun size yang macam Yaris hatchback. Untuk tempat duduk pula aku spend dalam 6 malam. Depends pada korang, kalau korang pandai cari tempat duduk macam aku dapat dalam RM180 satu malam.
Kalau korang tengok aku punya yang hotel first, hotel Mangga tu, ha, tu RM180 satu malam. Tapi hotel yang aku baru duduk ni dia mahal sikit, RM200. So tengok depends korang punya location kat mana. Kebab mix ayam dengan beef. Kebab sini sedap gila nak mampus. Thank you. Sedap gila kebab tu. Kalau sembang pasal makan pula, aku bajet sini. Kita makan 3 kali sehari. So, kalau pagi tu dalam RM20. Kalau tengah hari tu kita makan berat dalam RM40. Malam aku biasanya makan ringan dalam RM20. So, sehari bajet cincai-cincai RM100 lah. RM100 sekali nak beli munch lah. Benda-benda yang chips lah, roti lah. Benda-benda tu lah. Sehari bajet RM100. So RM100 satu kepala tau. Satu kepala. Satu lagi, kalau korang betul-betul nak makan makanan halal yang betul halal, then dia akan lagi mahal lah. Satu meal dalam RM40 ke RM50. Contoh macam ramen, spicy ramen yang halal RM40, at least RM40. Kita masuk big camera. Aku nak cari cover iPad jap. Google Pixel 7. Sebenarnya phone ni nipis sekejap eh. Okay, okay, dah sampai, dah sampai. Tak, 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 aku bukan orang ni suka tiger. Aku ni, ha, aku hantu Disney. Ini Disney Flag Store, bapak besar. Gila best. Jom masuk. Dia ada special edition 30th Disney Anniversary dengan Godiva. Oh, dekat exclusive store ni siap ada figure special edition untuk semua princess. Aku berjalan tau dekat Tokyo. Bagi aku lah, kalau dekat Tokyo ni, daripada experience yang ni, aku memang tak nak drive dah. Driving dekat dalam Tokyo memang mengagut. Straight ke apa ni? Cepat. Jangan. Sana, bukan sini. Tak sabar nak hantar kita ni balik. Aku benci drive kat sini. Bukan apa, pasal aku tak biasa dan tak pandai lagi. Banyaklah rules-rules yang kita tak tahu. Lines dekat Malaysia, line tengah jalan, putus dekat sini, bersambung. Ada warna oranye, ada warna kuning, ada kena berhenti tengah jalan. So macam tak sesuai lah nak drive dalam Tokyo. Shopping dekat Tokyo. Shopping kat Tokyo ni mahal lah. Sebenarnya kat sini dia tak ada apa-apa sangat yang murah. Even G-Shock pun tak murah. Kecuali kau cari something yang special edition dekat sini. Tak ada kat Malaysia. Pasal biasanya barang-barang tu sampai kat Malaysia, diorang akan markup. Dekat sini tak ada markup lah. Harga kedai. So, bajet untuk shopping balik pada korang. Kau nak spend berapa banyak? Nak cari ke barang-barang special edition? Bila cerita bab driving ni, aku baru belajar lah daripada experience aku driving kat sini. Baru aku tahu dia dua benda yang mahal. Obviously korang dah tahulah. Satu, minyak memang mahal lah mam. Satu lagi apa lagi? Tol. Kalau korang nak jalan jauh, memang tol mahal lah mampus. Korang nampak ada Godzilla kat atas tu. So macam trip baru ni, aku punya tol boleh reach, aku rasa lah cincai eh, nak dekat RM900 untuk drive 4 hari dalam Tokyo dan juga luar Tokyo. Okay, aku dah sampai balik ke hotel. Dah ambil bag balik. And then sekarang kita heading ke airport. Jom. Balik, balik, balik. Tengok ada banyak line. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru. Sebelah sana hijau balik. Sini siap beritahu Haneda. So aku tahulah line aku ni betul.
aku dah sampai airport. Malamnya aku check email, tahu-tahu flight aku kena delay daripada pukul 12, dia dah sekarang jadi pukul 3.50 pagi. Sabar je lah, aku ingatkan AirAsia je delay, Mas pun delay. Disebabkan eskalator ni panjang, lagi 3 hari baru sampai, aku cerita sikit. Aku punya minyak memang banyak, 4 kali ganda Malaysia. So minyak kereta tu sebenarnya aku spend dalam RM45, RM500 untuk kereta yang ada 35 liter. Tapi kereta tu memang save minyak gila lah. Full tank dia boleh pergi 500 km. So kita orang travel hari tu dalam 800 km, lebih kurang 800 km. So aku rasa hari tu aku buat choice yang betul untuk sewa kereta yang CC rendah. Pasal untuk kereta Kekar, plate kat sana dia kuning. Plate kuning ni maknanya Kekar. So bila masuk tol, dia akan harga yang lagi murah pada kereta biasa lah. Disebabkan aku punya flight kena delay, aku rasa aku pernah datang airport ni. Dan ada restoran halal kat sini. 12.30 dah delay. Dah kena sidai dengan Mas. Kita makan lah kat sini. Meja makan. Baru dapat naik kapal terbang. 3.30. Balik ke reality. So daripada kiraan aku, kalau ikutkan yang banyak sebenarnya tol. Tol nak dekat 900 kan, 1000. So minyak pun baru RM400. Memang paling mahal tol. Itu yang bengang tu. So untuk trip aku kali ni yang ada driving toge apa segala, dia boleh reach dalam RM7,000 lah. Tapi sebenarnya kalau korang tak pergi toge tu, boleh je buat trip ni dalam RM5,000. Settle lah, dah sampai Jepun. Okay, harap aku punya information dapat tolong korang untuk pergi Tokyo to Seoul next year ke. Kita pergi sama-sama ke, kita tengok macam. Thanks untuk support content Tokyo Auto Salon dan layan toge aku untuk tahun ni. Harap kita boleh buat lagi tahun depan. And korang boleh ikut sekali ke, manalah tahu kan. Okay, jangan lupa subscribe. Ciao.